Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat datang kembali di kelas Sustainable Construction Planning, program studi Manajemen Rekayasa Konstruksi Podomoro University, di mana di pertemuan ketujuh ini ya, sudah setengah semester, ya hampir setengah semester. Di pertemuan ketujuh ini kita mulai membahas topik baru ya, yang berjudul isu-isu biaya dalam penerapan konstruksi berkelanjutan. Nah, ini yang namanya isu biaya ini ya muara sebenarnya, muaranya ya karena ya seperti kata patah gitu ya, UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu. Ya kenapa kok bisa seperti itu ya, nanti akan kita pelajari di belakangnya gitu ya, maksudnya ini isunya seperti apa sih sebenarnya gitu, dan bagaimana menyelesaikan isunya itu. Kita akan lihat ke belakang. Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah agar kita nanti bisa paham kalau adanya isu biaya ini memang ada gitu ya, untuk mencapai tujuan keberlanjutan dalam konstruksi gitu, baik dalam sisi fase konstruksi ya, fase desain konstruksi hingga bangunan gitu ya, hingga bangunan beroperasi. Lalu yang kedua, bagaimana kita memahami elemen-elemen biaya yang mempengaruhi kelayakan finansial dari sebuah bangunan berkelanjutan ya, dari sebuah building. Kita akan lihat di sini. Jadi buat latar belakang aja gitu ya, construction as an industry gitu ya. Pak, namanya konstruksi itu kan ya sebuah industri lah ya. Konstruksi yang berarti juga termasuk di dalamnya itu ada ya ada property sector juga gitu istilahnya kan, ada property sector juga kan. Ada property ya, juga ada construction service. Ya ini udah barang pasti ada lah ya. Ini semua adalah industri gitu kan, as a part of industry. Ya pada dasarnya mereka itu ya profit oriented, ya. Ya namanya sebuah industri ya profit oriented itu udah barang pasti gitulah ya, udah satu keniscayaan gitu. Apakah namanya profit oriented itu salah? Ya enggak juga, ya enggak salah. Justru perlu kita ya. In this capitalistic world ya kita butuh profit gitu ya. Kita butuh profit supaya apa? Supaya profit itu bisa membuat organisasi, membuat institusi membuat perekonomian ya berkembang gitu ya. Kalau nggak ada profit ya nggak bisa berkembang gitu ya, nggak bisa ngasih makan orang lebih banyak lagi ya. Yang nggak boleh adalah ya mengejar profit yang berlebihan gitu, yang mengemakan segala cara. Nah itu yang udah nggak boleh. Cuman in pursuit for profit gitu ya, profit orientation in dalam skala yang wajar gitu ya, dalam skala yang wajar yang tidak merugikan banyak orang itu masih diperbolehkan, bahkan diharuskan harusnya ya. Jadi that's okay, it's still normal gitu ya, masih normal. Oke, okay? Nah cuman sebagai industri gitu ya, ketika melakukan usahanya gitu ya, kita sudah belajar ya, sudah saya berikan ilmunya panjang lebar gitu kan, selama 5-6 minggu kebelakang lah, antara 5-6 pertemuan kebelakang itu saya udah berikan gitu kan, kayak kasarnya gitu ya, kayak kasarnya betapa jahatnya gitu kan, betapa jahatnya aktivitas konstruksi kita terhadap lingkungan, betapa jahatnya operasional sebuah bangunan terhadap lingkungan dan seterusnya. Itu kalau kasarnya seperti itu ya. Kalau misalnya apa itu membuat kalian mungkin terpelatuk gitu ya, pakai Q gitu kan, terpelatuk atau triggered gitu kan, nah bagus. Mari tinggal bagaimana reaksi kalian setelah apa yang kalian lakukan setelah trigger gitu ya, setelah terpelatuk pakai Q itu, terpelatuk misalnya terpelatuk gitu tulisannya gitu kan, setelah terpelatuk gitu apa dan what gitu. Kalau misalnya cuma sekedar cancel me gitu kan, misalnya jadi kayak ikut-ikutan cancel culture gitu ya, nggak ada gunanya. Ayo kalau kayak gitu bergerak gitu kan. Apa reaksi kalian? Nah, ayo bergeraklah. Kalau misalnya kalian setuju gitu kan, terinspirasi gitu kan untuk nanti ketika lulus untuk apa bekerja gitu, berkontribusi di dunia konstruksi dan menjaga lingkungan, ya bagus. Saya senang. Gitu. Tapi kalau misalnya ingin buktikan saya salah gitu, kalau enggak instruksi itu enggak apa namanya global warming itu enggak ada gitu kan. Ayo buktikan. Ya, karena saya sudah memberikan bukti kalau apa konstruksi itu ya jasa apa industri konstruksi itu sebenarnya memang berkontribusi, memang ada dampak buruk terhadap lingkungannya gitu, ada buktinya kok gitu kan. Nah, kalau
misalnya memang tidak setuju, ayo mana buktinya gitu. Kita istilahnya tulisan dilawan dengan tulisan. Background science, science background juga dilawan dengan science juga gitu. Nah, lanjut. Nah, environmental social impact ini ya, karena itu adalah istilahnya efek sampingan dari industri konstruksi, makanya apa sustainability in construction itu menjadi pertanyaan ya, karena ada nggak biaya ekstranya gitu ya, karena istilahnya begini, untuk mencapai sustainability ini ya, sebelum harusnya sebelum kita menjalankan extra cost, kita mesti sadar dulu ini ada extra effort ya, ada extra effort gitu, ada usaha yang lebih ya, yang bisa relatif lebih susah, lebih kompleks, ya kan, lebih ya in the at the end gitu ya, ya namanya effort itu ya akan terwujud dalam bentuk biaya, ya ujung-ujungnya duit. Itu udah suatu hal yang pasti gitu. Kalau misalnya katanya, wah ini bikin kita ribet gitu kan, desainnya mesti lebih hati-hati dan segala macam, ya kan, nanti itu dari tahap desain aja tuh udah bisa keluar biaya lebih apa, karena bahkan meng-hire konsultan desainer yang paham gitu kan, menyewa konsultan desainer yang lebih paham terhadap green building misalnya gitu, konsultan desainer yang paham dengan apa sertifikasi EDGE misalnya, atau zero energy building, zero carbon building misalnya kayak begitu, itu udah lebih mahal gitu ya. Desainer bangunan yang punya pemahaman lebih ya terhadap sebuah bangunan hijau gitu, itu harganya lebih mahal daripada konsultan desainer yang nggak paham gitu, pas istilahnya yang business as usual gitu kan, harganya pasti akan lebih murah dibanding dengan yang inovatif itu udah suatu barang pasti gitu ya, udah kepastian kayak begitu. Nah itu aja nih ya, inovasi di bidang green building aja itu ya pasti sudah jelas akan menimbulkan extra cost. Nah, ini ternyata didukung ya, pendapat saya ini didukung oleh nanti ada papernya gitu ya, saya akan berikan siapa. Nah ini juga jadi tadi konsultan desainer misalnya ya, desainer yang punya inisiatif green, okay, misalnya sebuah developer itu mampu gitu kan, mampu untuk menyewa desainer konsultan yang punya inisiatif green cukup tinggi. Cuman menurut Howard Lyle, kita ingat lagi itu, ini udah pernah saya jelaskan, pada dasarnya yang namanya sustainability atau green initiative itu ketika berpindah gitu ya, ketika inisiatif itu dioper ya atau diinformasikan ke anggota tim proyek yang lainnya gitu kan, misalnya ini dari owner itu kan, di sini dari owner ya, lalu ke desainernya ya kan, arsitek, lalu ini ke struktur ya kan, lalu ini ke konsultan MK-nya mungkin, atau ke konsultan backing-nya misalnya, konsultan apa biayanya misalnya, lalu hingga diteruskan lagi ke ketika dilepas ke vendor ya kan, lalu ketika sudah jadi dan dioperasikan gitu kan, ini lalu dikonstruk oleh kontraktor, lalu ketika diserahkan gitu kan, diserahkan kepada si user apa ke kliennya gitu kan. Nah itu lama kelamaan ya, dari klien atau owner ke design team, ke kontraktor, ke klien, itu makin turun, makin lama makin lupa sama adanya dampak lingkungan gitu loh. Ya kalau misalnya istilah kayak begini, mau kita green threshold-nya ini ya, istilahnya kok kliennya ini mau dinaikin sampai ke sini gitu kan, ya berarti si klien ini green threshold apa si inisiatif green itu harus tinggi sekali di sini gitu istilahnya. Ya. Nah, itu kenapa sih kok balik lagi ke topiknya gitu kan? Kenapa kok ini bisa terjadi seperti ini? Gitu ya. Ya kita bisa lihat aja klien ini siapa sih ya? Klien ini kan bisa jadi ada dua di sini ya. Kalau kita lihat di sini klien ada dua. Ada dua kelompok lah di sini. Ada consumer, ya. Consumer ini ya pada dasarnya end user kan ya, end user. Gitu. Kalau misalnya end user apartemen siapa ya, penghuni gitu ya, konsumen gitu, penghuni bangunan gitu. Kalau misalnya end usernya office building ya siapa ya, tenant, ya kantor-kantor, perusahaan-perusahaan gitu. Nah, lalu yang kedua siapa yang menyediakan
bangunan itu? Ya, developer. Ya. Jadi sebenarnya ini ada satu kotak lagi nih. Gitu. Ini klien, ini owner gitu kan, ini consumer harusnya di sini. Ya, mungkin itu yang belum kedetek sama si Howard Lydell kali ya. Nah, kalau consumer-nya itu sudah aware gitu kan, sudah aware, developer akan ikut. Ya, kenapa developer pada akhirnya kan akan mengikuti maunya pasar seperti apa? Yang namanya owner itu pasti akan ikuti maunya pasar seperti apa. Kalau pasar belum meminta itu ya buat apa? Gitu. Walaupun memang ada kayak beberapa apa namanya? Beberapa developer gitu ya yang kayak istilahnya mendobrak pasar lah. Kayak contohnya siapa? Kayak misalnya contohnya Elon Musk misalnya kayak gitu. Elon Musk lah contohnya. Waktu ketika dia bikin Tesla, apa mobil Tesla gitu kan, ada nggak sih demand apa? Demand mobil listrik gitu? Ada nggak sih demand mobil listrik di dunia gitu kan? Mobil listrik itu ada nggak sih yang suka gitu istilahnya? Nggak ada. Dikit kalau pernah itu hanya sedikit sekali. Cuman dia itu berani gitu. Dia itu berani. Ini akan jadi, this is the future gitu. Electric vehicles are the future gitu. Udah akhirnya didobrak, justru akhirnya dia menciptakan demand gitu. Nah itu makanya apa ya, pengusaha yang berani itu seperti itu. Nah ini kita juga nggak bisa memungkiri gitu ya, yang namanya apa, yang namanya green building gitu kan, mungkin masih ada beberapa yang belum aware gitu. Belum aware, jadi ignorant gitu kan, jadi ignorant, nggak tahu. Nah, namanya ignorance, kalau misalnya dibiarin jadinya apa? Takutan. Bisa jadi ya itu tadi, takut. Padahal ya sebenarnya informasinya lebih banyak seharusnya. Ketakutan itu bisa dilawan dengan informasi. Ya, berarti ya, kalau misalnya memang misalnya gitu ya, kalau misalnya nih, di sisi ini, ya, inisiatifnya itu belum ada, ya mungkin emang belum tahu kali gitu ya, masih ignorant gitu kan, masih ignorant aja. Kalau misalnya developer gitu mungkin belum punya green building sama sekali gitu kan, ya udah berarti mungkin memang satu, belum tahu aja gitu. Belum tahu manfaatnya, masih ignorant lah gitu istilahnya. Oops, maaf. Ya lanjut. Ya. Nah, ini tadi ya, apa, klaimnya gitu ya. Sebenarnya dari penelitian yang dari si Milajic, Milosevic, and Berkovich ini tahun 2013, mereka emang menemukan gitu ya, sudah mengetahui yang namanya green technology gitu ya. Apapun itu, green technology, ya kalau in context of building gitu ya, dalam sebuah bangunan itu memang mahal. Itu akan menambah biaya pastinya gitu. Walaupun dalam perjalanan selama 9 tahun ke depan gitu ya, sampai tahun 2020 itu banyak perkembangan-perkembangan yang lebih lanjut. Sehingga pertama biayanya itu bisa ditekan seharusnya gitu ya. Sudah mulai bisa ditekan gitu. In some cases gitu kan, apa, dengan berbagai optimalisasi gitu kan, optimalisasi desain itu justru sebenarnya bisa ditekan gitu. Jadi biaya ditekan penambahan biaya ditekan serendah-rendahnya gitu kan, tapi masih bisa mencapai tujuan green itu bisa sebenarnya gitu. Tapi still tetap masih ada tambahan biaya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apabila nih misalnya nih ya. Oke, ini saya tambahkan deh. Ya, in most cases tuh sebenarnya ada pertambahan biaya gitu. Nah, cuman dengan adanya apa tadi itu sudah saya jelaskan tadi, dengan adanya optimasi gitu kan. Optimalisasi ya, saya juga sampai sekarang belum mengajukan apa optimalisasi, saya juga ya. Oke lah ya. Dengan optimasi atau optimalisasi desain ini ya, yang namanya tadi tuh ya, yang namanya extra cost ini, ini sebenarnya bisa ditekan gitu ya. Can be reduced sebenarnya dengan tadi tuh. Can be reduced dengan tadinya ada optimalisasi desain gitu. Biayanya ditekan sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin ditekan, tapi tujuan-tujuan dan tujuan-tujuan sustainability itu masih bisa dicapai gitu. Sebenarnya masih bisa sebenarnya. Gitu. Walaupun mungkin nggak akan maksimal gitu kan, istilahnya nggak akan maksimal sustainable banget gitu, atau mungkin biaya nggak mungkin ditekan sampai nol, penambahan biaya nggak ada sama sekali itu juga nggak mungkin. Jadi namanya optimasi atau optimalisasi ini, tolong koreksi saya nanti ya, ini yang benar mana sih, optimasi atau optimalisasi, saya juga sampai sekarang belum ngeh juga gitu ya. Nah, apa yang namanya optimasi optimalisasi itu kan sebenarnya kan finding middle ground sebenarnya gitu ya, finding middle ground gitu. Jadi ya, apa berarti kan harus ada apa sih, harus ada trade off lah gitu, harus ada
pencak balon. Harus ada kompromi dan segala macamnya. Jadi ya memang agak sulit di situ. Cuman apa yang saya maksudkan di sini adalah sebelum kita nanti akhirnya muter kemana-mana gitu, kita untuk apa? Untuk kuliah hari ini gitu ya, kita berasumsi saja, berasumsi. Ya, asumsi yang kita gunakan sebagai dasar itu adalah yang namanya green technology itu expensive, gitu kan? Ya, expensive dan ada extra cost. Gitu. Walaupun in some cases nggak seperti itu. Ya, cuman for the sake of this argument, ya, for the sake of the argument, ya, kita pakai ini aja dulu. Ya, kita pakai asumsi ini dulu aja. Ya. Nah, jadi ketika bicara sustainability gitu ya, ada namanya initial cost, ada namanya biaya awal. Nah, biaya awal itu ya biaya awal konstruksi gitu ya, initial bentar. Tambahin. Initial construction cost ya. Ya, bisa initial construction cost atau biaya akuisisi gitu kan, acquisition ya, atau biaya pembelian gitu, misalnya beli properti gitu kan, atau beli tanah dan segala macam. Misalnya biaya yang dikeluarkan di awal gitu kan, yang initial kan di awal gitu ya. Nah, ketika bicara sustainability, apakah biaya yang dikeluarkan di awal itu menjadi relevan? Gitu. Kalau misalnya kita bicara sustainability gitu ya, kalau kita bicara sustainability atau green, ya, misalnya yang green-green, hijau-hijau gitu kan, duit juga hijau gitu kan, walaupun duit kita ada yang merah gitu kan, paling besar kan duitnya merah gitu kan, pink. Nah, sustainability gitu ya, yang green, itu tadi sudah saya jelaskan barusan di awal gitu, itu pasti akan menambah initial cost. Initial cost itu akan naik secara signifikan. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita hanya melihat dari initial cost, ya kan sudah jelas nama sustainability itu ya tidak akan visible. Ya tidak akan visible, akan alias mahal. Itu udah barang pasti gitu. Ya jadi kalau misalnya kita melihat green building gitu ya, kita mau beli rumah lah misalnya. Ya, kita mau beli rumah, yang satu rumahnya itu di apa? Agak di pinggir kota gitu kan, agak di pinggir kota. Kita beli dua rumah deh. Ini dua rumahnya di sini. Ada dua rumah di sini. Rumah A sama rumah B. Yang rumah A itu agak di pinggir kota, ya, di mana, ya, lahannya itu lebih murah, jelas, lahan murah. Makanya biaya akuisisinya initial cost-nya lebih murah, initial cost-nya lebih murah, gitu. Nah, atau rumah di kota B, atau rumah yang B itu di daerah yang sudah agak develop, gitu kan, sudah cukup develop, dan apa, lahannya lebih mahal, ya. Lahannya sudah develop ya, jadi lahannya lebih mahal dan ada sehingga initial cost akan lebih mahal. But there's a catch, ya, ada catatan tambahannya. Lahan yang murah ini, kenapa bisa murah? Karena ini dibangun di atas lahan apa? Di atas lahan yang mungkin ya dulu bekas kebun, ya, bekas kebun yang ternyata kebun ini dulu adalah daerah serapan air hujan. Sedangkan lahan sudah develop ini udah terbangun gitu kan, memang sudah lahan yang bebas banjir gitu kan, lahan yang bebas banjir ya kan, misalnya kalaupun ini dibangun dibeli nggak akan membawa dampak apa bagi si rumah itu dan lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, ini sedangkan ini kalau beli ini akan bikin banjir daerah sekitarnya. Itu satu contoh. Atau kita ambil contoh berikutnya, deh yang mungkin agak lebih cocok untuk ini. Kita beli dua rumah, ya, beli dua rumah A dan B. Ya. Ini contoh yang akan saya pakai nanti ya berikutnya. Rumah yang A biasa gitu rumahnya, rumah biasa lah ini apa istilahnya rumah business as usual. Sedangkan rumah B itu di sisi sini ini ternyata dipasang solar panel, dipasang solar panel di sini, dan solar panel di situ. Solar panel ini akan menambah initial cost, akan jelas nambah, solar panel mahal loh. Ya. Walaupun sekarang sudah banyak apa sudah mulai ada penurunan harga gitu ya, dari tahun ke tahun tuh turun terus harganya. Nah, ini rumah B ini ada solar panel sehingga initial cost-nya mahal. Gitu. Nah, cuman rumah yang A ini tagihan listriknya tiap bulan itu tagihan listriknya 1 juta sebulan. Ya, udah gitu dia itu dari listriknya ya, ini ada tiang listrik gitu, ada kabelnya gitu kan. Nah, ini dari PLTU
Wah ya, PLTU yang bakar batu bara, yang bakar minyak bumi, kan? Ini udah polusi banget, rumahnya juga polusi banget gitu istilahnya. Ya, tapi ini murah. Ini murah, initial cost ini murah. Kenapa? Karena nggak ada solar panel, nggak pasang solar panel, rumah biasa banget. Nah, ini pasang solar panel. Ya. Rumahnya tuh benar-benar hidup dari solar panel. Gitu. Ya. Oke, dia initial cost akan lebih mahal. Cuman dia tagihan listriknya bisa sampai 0. 0 juta per bulan. Nggak bayar listrik sama sekali. Seumur hidup, nggak bayar listrik. Ya. Dia nggak akan bayar listrik lagi selama seumur hidup. Nah, cuman tadi ini initial cost-nya nambah. Nah, kalau kita lihat tadi ini dari initial cost aja, jelas kita akan milih yang A. Karena murah. Karena kita punya mampunya, karena konsumen istilahnya akan melihat kemampuan mereka berdasarkan duit yang mereka pegang saat ini. Itu udah behavior-nya memang seperti itu udah sangat human. Nah, tapi mereka nggak melihat manfaatnya di yang akan datang. Belum banyak yang bisa melihat manfaat ke depan. Gitu ya. Masih sedikit lah orang yang bisa sedikit ke depan tuh sedikit gitu, yang visioner tuh sedikit orang gitu. Which is fine gitu. Emang harusnya seperti itu juga, enggak masalah. Gitu. Nah, tugasnya orang-orang yang sudah bisa berpikir visioner itulah untuk mendidik orang-orang yang belum bisa melihat ke depan, untuk membukain mata mereka seharusnya. Gitu. Nah, jadi makanya kalau kita lihat dari topik ini gitu ya, kalau misalnya kita bicara sustainability, rumah yang B itu jauh lebih sustainable daripada yang A, gitu. Nah, tapi initial cost-nya mahal. Nah, kalau kita mau tujuan sustainability, initial cost itu tidak menjadi relevan lagi. Nggak ada artinya. Karena sudah pasti, kalau kita hanya membandingkan initial cost, biaya awal, gitu kan, rumah-rumah yang bangunan-bangunan yang lebih sustainable, gitu kan, most cases akan pasti lebih mahal. Nggak akan menarik lah gitu, nggak akan dilihat oleh konsumen, ya konsumen kebanyakan, ya, nggak akan dilihat oleh developer kebanyakan, ya itu udah suatu keniscayaan lah. Nah, makanya apa yang relevan? Yang relevan itu adalah kalau kita melihat keseluruhan biaya siklus hidupnya, gitu. Ya ingat-ingat lagi, yang namanya life cycle costing itu apa? Apa aja sih? Ini harusnya ya, harusnya sudah kalian pelajari di kelas Engineering Economics ya, lagi-lagi. Saya ungkit kembali Engineering Economics, karena itu menjadi kuncinya sebenarnya. Nah, cuma mungkin kalau kalian lupa gitu, pengen refresh lagi, saya sudah memberikan ada slide gitu ya, saya lampirkan di Google Classroom, ada slide dari Ashray. Ya. Nah, ini tentang life cycle costing ya. Ashray, E-nya kelebihan satu. Ya. Itu ada tentang life cycle costing. Gitu. Silakan kalian baca di situ. Baca sendiri, itu ada slide-nya. Itu konteksnya untuk life cycle costing lebih pas. Ya, lebih cocok untuk materi hari ini. Gitu. Jadi, mungkin di kelas yang di kelas yang sebelumnya gitu ya, tentang engineering economic dan life cycle costing itu lebih umum gitu ya, lebih ke arah ya umum banget ya filosofi dasarnya. Saya nggak akan hari ini saya nggak akan mendalami filosofinya lagi, nggak akan ngulang lagi filosofi life cycle costing. Saya akan bicara langsung ke aplikasinya gitu, mengenai di terhadap sustainability. Ya, jadi silakan nanti kalian baca sendiri ya slide-nya itu yang ada di Ashray ini, atau kalian ingat-ingat lagi kelas engineering economics-nya. Ya. Jadi kalau kita bicara sustainability itu yang relevan itu adalah kalau kita melihat seluruh biaya yang dikeluarkan gitu, nggak cuma initial cost tapi juga seluruhnya. Nah, jadi yang namanya life cycle analysis atau life cycle costing gitu ya, itu sebenarnya melihat dan menimbang semua biaya ya, semua cash in ini, biaya itu kan cash out ya, ini kan cash out, uang keluar dan pendapatan, cash in ya, cash out dan cash in. Pendapatan itu nggak cuma cash in aja loh, bisa juga berupa benefits ya, benefits atau saving ya, itu termasuk pendapatan, uang masuk, uang yang tidak jadi dikeluarkan itu juga bisa dikatakan sebuah benefit gitu ya, ada manfaat positifnya gitu. Nah, lalu ya, definisi kedua adalah penilaian keseluruhan biaya termasuk biaya akuisisi ya, kepemilikan, operasional dan perawatan, dan biaya sisa disposal atau salvage dari seluruh bangunan gitu ya. Nah, jadi dalam konteks kelayakan
finansial dari konstruksi dan pembangunan berkelanjutan gitu ya. Ini yang namanya life cycle analysis itu mempertimbangkan semua cash in dan out ya, tadi seperti saya katakan di sini di awal, untuk seluruh siklus hidup sebuah proyek dan bangunannya itu sendiri. Nih. Ya, karena pada dasarnya gini, yang namanya biaya gitu ya, namanya biaya sebuah konstruksi gitu, initial atau construction cost itu ya, initialnya termasuk aku biaya akuisisi gitu ya. Ini tuh kayak ujungnya apa gunung es gitu loh. Di permukaan tuh kelihatannya gede gitu ya. Ini kan relatively cukup besar gitu ya, kalau kita lihat di sini ada ikan paus gitu kan. Ikan pausnya cuma segede ini apalagi cuma pisang gitu kan. Ya, kalau kita gunakan pisang as a scale gitu, banana as a scale ya, pisangnya kecil banget di sini. Nah, ini kita lihat di initial construction cost itu udah gede banget sih. Nah, tapi ternyata di bawahnya ya, di bawah permukaan air ada biaya-biaya lain lebih besar lagi gitu yang akan ada selama kita tinggal di situ, selama kita menggunakan sebuah produk konstruksi itu ya, ada cost of hazard, ada cost of risk gitu kan, ada biaya-biaya risiko, maintenance operasional, training, energy, utility, repair cost dan lain-lain gitu, semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama kita memiliki, selama kita mengoperasikan sebuah bangunan gitu, selama proyek itu sedang berjalan itu ada biaya-biaya lain di depannya. Nah, inilah yang kalau kita bicara sustainability gitu ya, ini yang harus kita perhitungkan semuanya. Kita nggak bisa hanya memperhitungkan initial atau construction cost. Kayak misalnya kayak begini, ya ini terkait sama mata kuliah resiko nih. Ya. Saya udah jelaskan kan di sini cost of hazard of risk sini. Ya. Untuk respon resiko ingat dikat lagi nih ya, ini mumpung kemarin baru dijelasin, ini baru fresh banget nih. Untuk respon resiko itu gitu ya. Kan ada biayanya juga di situ tuh. Ya. Ingat di sini ada analisisnya apa? Pakai decision tree analysis. Nah, tuh ingat lagi tuh decision tree analysis tuh. Ya, akan terasa di situ tuh. Ya. Decision tree analysis itu sebenarnya juga menggunakan prinsip ya, konsep yang sama dengan life cycle cost analysis. Gitu. Ya. Ditambahkan dengan apa? Dengan elemen-elemen peluang gitu. Kalau kita bicara decision tree analysis di situ. Ya. Nah, jadi yang namanya life cycle cost ya ini memperhitungkan satu gunung es ini yang di atas permukaan kita hitung, di bawah permukaan pun kita hitung juga. Nah, dalam namanya life cycle gitu ya, namanya hidup gitu ya, life itu punya umur pakai ya. Yang kalau di perhitungan time value for money gitu kan, itu ada n. N-nya berapa? Terserah kita tentukan mau n-nya kita evaluasi selama 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, bebas. Ya, itulah kita gunakan untuk analisisnya. Nih, komponen-komponen biaya dalam analisis itu, dalam analisis life cycle cost itu ada apa aja sih biasanya? Nih, untuk biaya gitu ya, yang di sini saya biasanya asumsikan yang namanya biaya itu apa? Nilainya positif gitu. Ya, maksudnya angkanya positif gitu. Nah, biaya-biaya itu ya termasuk biaya awal, termasuk akuisisi dan konstruksi jelas, maintenance cost ya, biaya perawatan, operasional, electricity dan utility bills dan lain-lain sebenarnya. Ya ini ada lain-lain lah, ada banyak lagi sebenarnya. Nah, yang namanya penghematan atau benefit ya atau pemasukan ya, itu apa saja kalau kita bicara apa? Cost component dalam sustainability building gitu. Ada insentif energi terbarukan. Jadi kalau misalnya tadi contoh saya gitu kan, bangunan B itu tadi pakai apa? Pakai solar panel. Itu listrik yang dihasilkan solar panel itu tidak perlu disimpan di baterai. Mungkin walaupun bisa disimpan di baterai, cuman juga bisa apa? Dijual ya, dijual ke PLN, ke pemerintah. Itu dengan skema insentif pakai fit in tarif dan metering. Ini akan kita bahas lebih jauh nanti di belakang ya. Nah, lalu yang kedua ada benefitnya berupa apa? Penghematan atau pengurangan biaya operasional utility dan electricity bills. Nah, nanti kita akan pelajari gimana caranya memperhitungkan dua ini. Nih ya. Nah, namanya pertanyaan energi baru terbarukan. Jadi EBT itu adalah energi baru terbarukan ya. Jadi harap diingat-ingat itu energi baru terbarukan. Ada peraturan ya, nomor 4 peraturan Menteri SDM tahun 2018 nih ya, tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT PLN. Nah, ini cover peraturannya nih, cover depan peraturannya. Ya, it's smart.
Nih, ya. Jadi pas tahun 2018 itu pemerintah melalui apa Menteri Kementerian SDM itu kick off ya, memulai sebuah program yaitu apa PLTS atap. PLTS atap. Ya, jadi intinya mendorong masyarakat untuk menggunakan solar panel di atap rumah mereka gitu ya. Udah 4 tahun berjalan saya belum lihat lagi gaungnya seperti apa gitu ya. Gaungnya sekarang kan lagi IKN nih gitu kan, ibu kota negara baru gitu. Nah, saya belum mendengar lagi nih gaungnya seperti apa, walaupun memang ada beberapa kali ya sejak tahun 2015 ada beberapa kali kayak seminar atau pembahasan, cuman frankly speaking normatif banget gitu ya. Itu cuma ya udahlah gitu. Apa udah sering saya dengar gitu. Omongan mereka tuh udah sering saya dengar gitu. Ya, cuman belum ada kayak saya belum melihat ya. Saya belum melihat ada more aggressive steps untuk mendorong ini sebenarnya. Kalaupun ya in my personal opinion gitu ya, in my personal opinion. Ini pendapat pribadi saya aja. PLTS atap ini memang akan lebih bermanfaat, bukan lebih bermanfaat ya. Lebih dirasakan manfaatnya untuk penduduk-penduduk yang ada di perbatasan terluar. Ya, di perbatasan ya, ya istilahnya benar-benar off grid gitu, yang benar-benar susah untuk membangun jalur transmisi listrik dari pembangkit listrik yang besar ke daerah ke kampung mereka itu memang susah gitu. Jadi makanya didoranglah menggunakan PLTS atap gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, ini lagi-lagi pendapat pribadi saya. Jadi tolong dikoreksi apabila saya salah. Tolong diargue. Yang namanya PLTS atap ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan elektrifikasi. Ya, elektrifikasi itu apa sih, Pak? Ya, makin banyak orang yang pakai listrik gitu loh. Ya, istilahnya gitu aja. Yang biasanya tiap malam gelap gulita gitu kan karena nggak punya listrik gitu kan. Jadi punya listrik gitu aja sebenarnya. Jadi punya listrik, jadi punya bisa nonton TV tiap malam gitu. Ya, bisa ada lampu tiap malam, nggak pakai lampu Petromax gitu ya. Jadi PLTS atap ini sebenarnya tujuannya ke situ utamanya. Tujuan keduanya barulah itu untuk apa? Mendongkrak porsi dari energi baru terbarukan gitu. Jadi baru ke situ tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk kelestarian lingkungan, untuk sustainable development. Apa jangan salah ya, elektrifikasi ini juga sebenarnya tujuan sustainable development gitu loh. Ya, cuman itu tadi lebih ke arah untuk penyamarataan hak hidup masyarakat gitu. Jadi tujuannya untuk ke situ sebenarnya. Kalau saya lihat ya. Nah, cuman pada dasarnya adalah yang namanya kita nih, misalnya kita ya enggak di misalnya kita di yang enggak off grid gitu ya. Kita yang ada di on grid nih, yang ada di on grid untuk di rumah kayak rumah saya gitu. Saya rumah saya pasang solar panel gitu. Ya pasang PV panel. Nah, menurut peraturan ini ya, listrik yang saya hasilkan dari solar panel itu bisa langsung dijual. Itu dijual ke PLN dengan harga berapa? 65% dari harga beli konsumen. Harga beli konsumen. Nah, berapa harga beli konsumen saat ini? 1.400 berapa sih? 1.400 kalau nggak salah 1.442 rupiah ya kalau nggak salah per KWH kalau nggak salah ya. Nah ini saya jual ke PLN itu, misalnya setiap satu KWH yang saya hasilkan itu saya jual sebesar ya sekitar ini 60% kali 1.442 nih ya, berarti berapa sih kira-kira? Ya mungkin sekitar 800 perak lah ya, perak gitu. Nah 800 perak ini nanti akan saya nikmati hasilnya berupa apa? Ada diskon ya, atau potongan dari tagihan PLN bulanan. Tuh. Jadi dasarnya seperti itu. Itu loh yang maksudnya apa peraturan ini itu seperti itu. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai khusus mengenai peraturan ini ya, peraturan dan efeknya terhadap apa bangunan-bangunan berkelanjutan, bangunan-bangunan hijau, saya sudah juga sudah lampirkan paper ya, ada paper tentang peraturan ini gitu ya, silakan dibaca di Google Classroom-nya, tinggal diklik aja di situ ya. Silakan kalian baca lebih lanjut lagi di situ. Ya. Jadi di sini tantangannya. Kita akan bicara tantangan lagi di sini. Ketika bicara di komponen biaya di LCC analysis gitu ya, untuk di fase konstruksi atau akuisisi gitu ya di awal, yang namanya initial cost ini memang akan lebih gampang diestimasi.
Ya, karena ya that's what we do gitu. Misalnya ini yang kalian pelajari, ini yang saya ajarkan, ini yang saya ajarkan, ini yang kami ajarkan ya, kami ini ya dosen-dosen gitu ya, ini yang kami ajarkan kepada kalian selama 4 tahun, istilahnya kayak begitu ya, mengestimasi biaya gitu istilahnya ya. Bikin bill of quantity, bikin RAB ya dan kawan-kawan gitu. Ya, itu kayaknya saya yang ajarin semua ya. Oh iya iya benar. Iya ya, oke. Okay. Ya. Jadi itulah yang saya ajarkan gitu loh ya, bagaimana menentukan initial cost biaya pembangunan ya. Ya, memang ada gambar ya, dari gambar konstruksi gitu kan, dua kali kalian belajar di situ. Ada gambar konstruksi, ada gambar konstruksi lanjut supaya bisa baca gambar. Baca gambar itu nanti biar bisa kalian bisa bikin namanya BQ, bill of quantity di situ, ya. Lalu dari BQ itu bikinlah analisa harga satuan gitu kan. Ya. Diajarin sama Bu Susi gitu kan, diajarin Bu Susi bill of quantity diajarin sama Iksi. Jadi diajarin sama Pak Hansen gitu kan, lalu bikin RAB gitu kan. Nah, jangan jadilah nih RAB ini apa ya? Ini biaya initial cost. Itu yang udah kita pelajari gitu, udah kalian pelajari bertahun-tahun di sini. Misalnya udah ngelotok banget ilmunya gitu, istilahnya kalian tuh udah jago untuk bikin initial cost. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana di tahap operasional. Bagaimana kita bisa memperkirakan, mengestimasi gitu ya, mengestimasi biaya listrik dari sebuah bangunan lah. Kalau kita melihat apa biaya tagihan listrik rumah kita saat ini, yaitu bukan estimasi, itu namanya udah pengamatan, observasi. Oh, tagihan listrik saya tiap bulan sekitar 1 juta Pak per bulan. Nah, itu udah pengamatan. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita nanti melihat sebuah bangunan itu ke depannya ya, ketika sudah jadi dan beroperasi, itu berapa biaya listriknya? Itu kita yang belum tahu. Itu yang agak lebih sulit untuk ditentukan, lebih susah untuk bukan ditentukan lagi, diestimasi. Karena biaya utility ya, biaya perawatan, biaya listriknya ya, itu akan sangat bervariasi ya, dari waktu ke waktu itu akan sangat bervariasi. Gitu. Ini karena apa? Karena sangat dipengaruhi oleh ya si penggunanya gitu. Misalnya ya ada dua rumah gitu kan yang sama-sama apa daya maksimumnya itu misalnya sama-sama 2200 lah, 2200 sama-sama. Dua tipe rumah 2200 atau 200. Yang satu gaya hidupnya sederhana gitu kan. Gaya hidupnya sederhana banget gitu misalnya. Ya biasalah gitu kan, kompor pakai kompor gas. TV-nya TV biasa, nggak pakai AC, cuma pakai kipas angin gitu kan. Rumah yang sebelah gitu, rumahnya tertutup banget. Satunya pakai apa? Semua ventilasi ditutup, ngeblas full AC misalnya kayak begitu kan. Ngeblas full AC buat apa ya? Biar dingin rumahnya gitu. Orangnya nggak tahan panas atau mungkin punya tambang kripto kali di rumahnya gitu kan. Jadi AC harus nyala terus gitu kan. Mau cepet kaya dia gitu. Jadi punya tambang kripto dia. Gitu. Bisa jadi kayak begitu. Nah, itu nanti tagihan listriknya akan berbeda walaupun sama-sama rumah 2200 kWh gitu, 2200 watt kilowatt gitu. Sama di situ. Itu dari behavior-nya udah akan sangat bergantung. Nah, kalau misalnya terhadap building typology ya, ini sudah saya jelaskan di pertemuan keberapa ya? Kelima kalau nggak salah. Ya. Bangunan sekolah, rumah, kantor itu juga akan berbeda gitu. Per meter persegi kWh-nya itu akan berbeda-beda di situ. Climate pun juga pasti akan sangat berbeda juga di situ, ya. Rumah yang sama, orang yang sama, begitu tinggal di mana? Tinggal di daerah kutub sama daerah tropis, ya itu pasti apa? Walaupun harga listriknya sama gitu, pasti apa namanya KWH-nya gitu kan? Konsumsi listriknya akan berbeda juga. Itu sudah sangat-sangat kontekstual lagi di situ. Ya, makanya ini yang istilahnya karena begitu banyak variabelnya gitu ya, variabelnya banyak sekali di sini, ya, so many variables ya untuk memperhitungkan biaya variabel gitu ya, variabel begitu banyak variabel untuk mengestimasi biaya operasional ini menjadi tantangan bagi para konsultan dan desainer sebenarnya. Nah, maka dari itu sebenarnya solusinya ini menggunakan building performance simulation ya, ada menggunakan BIM gitu kan ya, yang dimensi ke-6 ya, BIM yang udah 6 dimension itu bisa digunakan, atau menggunakan performance simulation sederhana ya, kayak ini ada dua nama mereknya saya sebut itu Biopt dan Gplus. Ini yang dulu saya pakai sampai tahun 2018 atau 19 ya,
sampai tahun 2019 saya pakai ya, ini saya pakai terus ya. Nah, lalu yang lagi saya dalami ya dari tahun ini bisa dalami itu menggunakan web apa pakai Edge app ini. Nah, saya di kelas ini nggak akan bahas mendalam mengenai BIM itu kayak gimana, billing promotion itu kayak gimana. Ini nggak akan saya bahas gitu ya. Saya ingin menunjukkan nanti kalau ketiga aplikasi jenis aplikasi ini gitu ya, dan atau ketiga jenis sistem ini gitu ya, sistem mau itu yang BIM, BIM 6 dimensi atau sistem ini, sistem BPS atau web based design calculator ini, pada dasarnya ini akan sangat berguna untuk mengestimasi biaya-biaya operasional. Kayak gimana sih? Ya. Jadi yang namanya desain gitu ya, kita menciptakan desain dulu menggunakan platform apapun gitu ya. Apapun yang tadi kita saya sebut tiga itu ya. Mau kita pakai BIM, mau kita pakai building performance simulation, mau pakai web based kalkulator gitu kayak tadi App Edge gitu kan. Pada dasarnya kita itu menginput sebuah desain. Ya, jadi saya contoh desain net zero energy building gitu. Bangunan yang energinya itu nol, itu konsumsi energinya nol gitu ya. Ini saya masukkan misalnya saya bentuk, saya bikin di software itu di apa di sistem itu saya modelkan gitu kan. Nah, lalu dikasihlah data cuaca gitu kan. Kenapa ya? Karena tadi seperti saya katakan, yang namanya apa? Kinerja energi sebuah bangunan itu sangat bergantung terhadap lokasi dan cuaca. Ya, jadi namanya model yang kita buat itu disimulasikan under this condition, under weather condition, dan di lokasi seperti apa. Masukin di situ tuh, ya, disimulasikan di situ. Dari simulasinya itu nanti ketemu tuh, ya, ketemu biaya listrik tahunannya berapa di situ. Ada dari konsumsi listriknya. Oke, kalau misalnya dikasih panas terus, berarti kan AC-nya nyala terus. Nah, kalau AC-nya nyala terus, berarti berapa biaya listrik tahunannya? Oh, ada segitu. Kalau misalnya pakai AC terus, berarti biaya perawatannya, oh nambah dong, jelas gitu. Ada yang pakai AC, ada yang nggak pakai AC, oh jelas biaya konstruksi berbeda di situ, ya. Jadi dari sini bisa ketahuan biaya konstruksi berapa, biaya perawatannya berapa, biaya listriknya berapa. Nah, kalau misalnya apa bangunannya pakai solar panel, oh berarti ada insentifnya masuk di sini nih, ya, sebagai komponen yang mengurangi biaya. Ini komponen yang menambah biaya di atas ini yang menambah semua, ya. Makanya di sini kan ada tanda plus semua nih, plus, ya. Nah, sedangkan ini yang mengurangi komponen yang mengurangi biaya. Gitu. Ini semua diotak-atik dengan sehingga ketemulah incremental net present value atau present worth gitu. Present worth. Apa itu NPV Pak? Apa itu present worth Pak? Ingat lagi lah di kelas engineering economics saya sudah pernah ajarkan. Eh, bukan saya sih, ya. Terus ada Bu Susi sudah mengajarkan di kelas engineering economics. Ingat lagi, silakan di situ dibaca lagi di situ ya. Nah, pada dasarnya nanti ini semua dianalisis menggunakan incremental analysis, life cycle analysis gitu. Oke. Nih. Ya. Skema tadi itu ya, skema tadi yang saya jelaskan barusan itu bisa diolah menggunakan nih tadi ini pakai BIM 6D tadi nih, BIM 6 dimensi gitu kan. Ini saya ambil contoh dari screenshot-nya ini pakai Revit ya. Ini dari Revit ya. Tapi Revit yang ini menggunakan ada ke add-onsnya namanya Insight 360. Nah, ini add-onsnya aja. Nah, plus Insight 360. Nah, Insight 360 ini nanti bisa nih mensimulasikan ini apa sih nih? Ini ada daylight-nya. Maksudnya apa daylight-nya? Daerah yang hijau yang kuning ini ya, yang kuning ini punya cahaya alaminya tuh paling terang. Di atas 538,2 lux. Nah, yang agak biru di sini agak gelap gitu. Yang kira-kira cuman di berapa nih? Cuman di antara 75 dan 75 sampai 200 lux di sini, agak lebih gelap di sini gitu. Jadi intinya yang di daerah-daerah yang kuning dan hijau ini nggak perlu lampu ya, nggak perlu atau nggak mungkin nggak perlu lampu di siang hari, di malam hari mungkin pakai jelas karena gelap. Nah, cuman yang kalau di sini ya di siang hari pun masih butuh pakai lampu. Nah, itu mana yang daerah mana yang pakai lampu, mana yang enggak, itu akan terbaca di sini nih ya, akan kelihatan di sini nih konsumsi energinya seperti apa. Nah, lalu dibandingkan desainnya, penghematannya berapa nih, step-stepnya kelihatan, oh turun, oh yang paling optimal berapa gitu ya. Jadi dengan menggunakan Revit ya, untuk tadi untuk memvariasikan selimut bangunannya dan lalu hasil interaksi seperti apa, misalnya kayak begini. Bukaan jendela di sini kalau misalnya kita gedein gitu ya. Jadi window to wall ratio apa itu Pak WWR Pak? Ingat lagi udah saya jelaskan.
apa itu WWR gitu kan, WWR-nya mungkin tadinya 40% gitu kan, bukannya gede gitu kan, terus kalau misalnya dikecilin jadi cuma 20% tuh gimana gitu kan. Nah itu ada hasilnya, semuanya hasilnya interaksi itu real time semua di situ. Nah, jadi bisa dihitung lah berapa KWH per meter persegi tahunnya itu bisa ketahuan berapa di situ. Ya. Diketahuan terus itu berapa biaya. Kalau ada KWH-nya ini kan tinggal dikali sama harganya aja. Dikali sama harga listriknya berapa per KWH. Gitu. Nah, ini yang saya pakai gitu kan. Nah, ini kelihatan di sini nih, ya. Kelihatan di sini. Di sini saya apa? Ini ada satu desain di sini gitu kan. Nah, di sini saya desain denahnya seperti apa. Ini denah lantai 1 kalau enggak salah deh. Ini denah lantai 1-nya di sini. Ini lantai 2-nya di ada ini lantai 2 ada titik-titiknya di sini ya. Nah, ada garasinya juga di situ ya, model 3 dimensi. Ini memang gambarnya jelek gitu ya karena ini sebenarnya only small fraction of beam lah ini ya. Ini sebenarnya bagian kecil dari beam ya. Kayaknya ya. Saya nggak begitu mendalami BIM soalnya gitu. Saya mendalamin ini sebenarnya. Saya mendalami building modeling ini sebenarnya. Gitu. Nah, apa tadi? Ya. Jadi dari model ini gitu ya. Lalu saya variasikan dua kali ini ya. Saya variasikan ada solar panel ada satu, ya sedikit, ini solar panel lebih banyak gitu. Di sini udah kelihatan dari sini nih kan. Ini kalau rumah-rumah yang seperti ini yang biasa gitu kan misalnya yang desainnya biasa aja, nggak pakai solar panel, nggak pakai insulasi, gitu kan, yang betul rasionya biasa, gitu kan. Kelihatan di sini nih. Ini ada apa set energi ke situ, pakai dia sekitar 6.515 kWh per tahun. Gitu. Kalau yang di sini nih, 6.515, gitu kan, tapi dikurangnya sama solar panelnya sebesar 2.034 kWh per tahun. Nah, itu. Jadi dari sini tuh udah kelihatan nih, tinggal dikali sama, lagi-lagi tinggal dikali sama harga listrik. Gitu. Ya, lagi-lagi dengan memvariasikan bentuk bangunannya seperti apa, envelopes-nya atau selimut bangunannya seperti apa, gitu kan? Pakai insulasi kah atau nggak pakai insulasi? Jendelanya bukaannya berapa? Material yang terbuat dari apa? Apakah pakai bata tanah liat atau pakai bata batako atau pakai bata apa? Bata aerated apa? Pakai bata yang aerated kah? Gitu. Pakai bata yang apa? Bata hollow apa segala macam? Bata ringan. Nah, itu bisa disimulasikan di situ. Nah, ini yang lagi saya dalamin gitu ya, menggunakan Edge App. Nah, ini lebih simple sebenarnya. Kenapa? Karena dia berbasis web. Maksudnya apa ya? Nggak perlu diinstall. Cukup masuk ke websitenya, website si Edge ini. Ya. Nah, lalu silakan tuh dimasukkan parameter-parameternya. Lokasi di mana? Lokasi nggak hanya di India loh. Lokasi bisa di seluruh dunia. Gitu kan? Ada di Indonesia pun ada. Indonesia ada di Malang, ada di Jakarta, ada Balikpapan. Itu kotanya ada banyak di situ. Ya. Masukkan tuh negaranya di mana. Nah, lalu diotak-atik lah tuh. Dari desain ini kita otak-atik. Luasnya berapa? Luasnya berapa? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Berapa lantai? Bangunannya apa? Kantor, ya. Kantor, sekolah, atau apartemen. Nah, ada juga di situ tuh. Ya ini nih. Ini rumah nih. Rumah ini bisa rumah landed house atau apartemen. Ini landed house, ini apartemen. Ya, ini apartemen. Ini kantor, ini retail atau pusat perbelanjaan, ini gedung sekolah, ini rumah sakit. Nah, itu bisa didesain itu semua tuh. Tapi memang di sini ya, tidak ada kayak untuk graphical design tuh nggak ada di sini. Graphical design tuh nggak ada. Jadi menurut hanya text-based parameter lah, gitu. Hanya berbasis teks tadi. Ini pakai apa, ini pakai apa, pakai apa. Lalu di energi ini kita otak-atik lagi di situ. Nah, saya nggak akan bahas panjang lebar di sini, ini nanti akan kalian pelajari bagaimana menggunakan Edge App ini di tahun depan, next year, ya, next year kalian akan pelajari di sini nih, ya, di kelas sustainability and construction, ya lagi sustainability juga gitu, di tahun depan, gitu. Jadi stay tune atau tunggu videonya dari kakak kelas kalian, ya, nanti mereka akan menjelaskan, akan membuat sebuah video presentasi lagi mengenai apa, bagaimana mereka mendesain sebuah bangunan kantor atau bangunan apartemen menggunakan Edge App ini, gitu ya. Jadi nanti videonya mudah-mudahan saya akan tampilkan di YouTube ya. Jadi stay tune di YouTube saya gitu kan. Subscribe kalau mau. Nyalain loncengnya juga kalau mau. Gitu ya, kalau kalian tertarik gitu. Oke. Nah, bagus enaknya menggunakan Edge App ini adalah sudah sesuai dengan standar Edge. Nah, standar Edge ini sudah berlaku internasional.
Jadi istilahnya kalau misalnya sudah menggunakan desainnya sudah menggunakan aplikasi ini, ya sudah barang pasti apa kita sudah bisa memperkirakan apakah bangunan ini bisa certified edge atau enggak gitu. Sudah kelihatan langsung di situ. Misalnya kayak misalnya GBCI gitu ya, kayak GBCI gitu kan bikin desain tools sendirilah gitu, bikin desain tools juga gitu. Untuk apa? Untuk memudahkan proses gitu, untuk memudahkan dan untuk menyeragamkan, menstandarisasi proses desainnya seperti apa di situ. Nah, cuman yang terpenting adalah ini loh. Nih kita di sini nih, ya. Kalau tadi dua aplikasi apa? Bukan dua aplikasi ya. Satu apa yang aplikasi sebelumnya ya. Yang kalau BIM saya kurang tahu. Cuma aplikasi yang pernah saya pakai yang sebelumnya itu BIOP dan Energy Plus tadi itu, dia itu nggak bisa menghitung konsumsi air. Nah, kalau HF ini dia bisa menghitung konsumsi air. Ada final water use. Gedung ini per bulan menghabiskan air sebesar 462,39 meter kubik per bulan gitu. Dikit ya, dikit karena udah bisa menghemat air sebesar hampir 65% konsumsinya dihemat. Lalu base case utility cost-nya itu, biaya utilitas per bulannya sebesar hampir 450.000 rupiah. Ini karena di India ya, jadi pakai mata uangnya rupiah gitu. Ternyata ada utility cost reduction. Jadi sini aplikasi ini sudah menghitung semuanya. Ada listrik bulanannya berapa, biaya utilitas yang termasuk untuk listrik berapa per bulan, lalu dengan penghematan listrik sampai 60% itu berapa, reduction-nya berapa sebulannya gitu kan. Ketemulah biaya tambahannya, incremental cost-nya berapa, dan lalu berdasarkan penghematan dan incremental cost ini ketahuan tuh berapa payback period-nya. Misalnya biaya tambahan ini akan balik modal ya. Balik modal itu berapa lama? Oh, 1,03 tahun akan balik modal lagi berdasarkan penghematan-penghematannya itu. Jadi kalau HF ini dia langsung secara otomatis langsung menghitung life cycle cost analysis-nya gitu langsung di situ ya. Jadi di sini ada yang ini nih ya. Ini dia langsung automatically menghitung life cycle cost analysis-nya. Kalau yang tadi tuh yang sebelum-sebelumnya ya, yang Revit Insight 360 dan BIOP itu ada step berikutnya lagi gitu. Jadi nggak langsung otomatis langsung kehitung berapa gitu. Kalau ini ya mau saya tiba-tiba ubah parameternya gitu kan itu langsung berubah. Otomatisnya langsung berubah. Cuman pada dasarnya kita akan membutuhkan aplikasi-aplikasi Edge atau BIOP atau BIM 6 dimensi tadi untuk mendapatkan angka-angka ini. Supaya bisa kita hitung LCCA-nya berapa. Nah, tadi kenapa dari tadi saya sebutkan gitu ya, kenapa kita harus menggunakan incremental LCCA gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya ya, yang namanya incremental LCCA ini yang lebih enak, lebih pas sebenarnya. Walaupun ada banyak metode lainnya, cuma kalau menurut pribadi saya dan ternyata juga dipakai oleh Edge tadi ya, oleh HF itu juga dipakai di situ. Yang namanya incremental LCCA ini lebih enak untuk melihat apakah desain kita sudah layak atau belum, layak secara finansial. Ya, sudah cukup hemat, cukup murahkah, cukup terjangkaukah? Yang digunakan apa sih biasanya? Yaitu pilihannya itu ya either kita pakai desain bangunan yang biasa aja, business as usual, atau konstruksi berkelanjutan. Ingat loh, ya, dari yang bau gitu ya, business as usual, mau ke green, ya, ini kan opsi 1, ini opsi 2. Gitu. Kalau bau ya business as usual, yaudahlah ini udah pasti barang pasti akan lebih murah. Kita akan melihat apakah ketika mau mengupgrade desain kita ke menuju green, apakah biaya tambahan atau investasi tambahan ini layak nggak dengan manfaatnya. Nah, itu jadi pada dasarnya analisis LCCA itu seperti itu dasarnya. Ini contohnya nih ya. Contohnya nih, ini contoh dari penelitian saya sebelumnya. Ini ada reference design-nya bangunan yang bau. Business as usual. Nah, bangunan yang business as usual ini ya, dia itu mengkonsumsi energinya sebesar hampir 420.000 kWh per tahun. Lalu saya terapkan desain zero energy building atau green building-nya gitu ya, saya terapkan di situ, akhirnya bisa menghemat sebesar segini.
Lalu pasang solar panel, maaf nggak kelihatan. Ya, bisa menghemat secara pasif sampai segini. Lalu ada solar panel, ya di sini saya tambahkan lagi di sini nih, bisa menghemat lebih jauh lagi tuh, sampai jadi konsumsi itu basically net gitu ya, bersihnya konsumsinya segini, konsumsi energinya kecil sekali, hanya segini, hanya 2% kira-kira, sudah menghemat 90%, kalau nggak salah ingat ya. Nih ya, jadi ketika dari reference design ya yang ini, ya, itu dia itu indeksnya itu ya per meter persegi per tahun itu mengkonsumsi sebesar 154,23 kilowatt hour. Ya, kalau di total sama luas terbangun per tahunnya segini gitu. Nah, ketika digunakan passive design gitu ya, tadi mengatur window to wall ratio gitu kan, ada WWR, ada insulasi, insulasi, terus ada apa gitu. Lagi ayo. Ya ada lampu ya, lampu LED, terus ada apa AC-nya saya atur juga segala macam gitu kan. Nah, itu akhirnya bisa menghemat sampai 39%. Jadi itu berkurang 39%. Jadi sekitar segini. Nah, lalu saya tambahkanlah solar panel. Makin berkurang lagi sampai 98% mendekati hampir mendekati 0 tuh. Udah 2 kWh per meter persegi per tahun. Nah, tadi kan tadi pertanyaannya nambah biayanya berapa banyak Pak ini? Emang worth it nggak? Di sinilah saya jawab. Ya. Ini berdasarkan kasus yang tadi ya, kasus yang sama lanjutannya. Nih, bangunan yang tadi ya itu butuh biaya konstruksi sebesar 11,5 miliar. Ya. 11,5 miliar nih biaya pembangunannya. Nah, sedangkan desain green building atau zero energy building yang tadi itu ya ketika saya upgrade desainnya gitu kan, nambah nih, nambahnya lumayan, nambah 1 miliar lebih. Nah, 1 miliar satu tambah kira-kira 1,1 miliar dikit lah gitu kan. Ya, hampir 1,1 miliar nambah gitu kan. Nah, kalau misalnya yang building apa business usual design ini memang enggak ada penambahan biaya gitu. Memang enggak ada nol. Tapi kalau misalnya saya terapkan ke zero energy building, ada biaya tambahan untuk konstruksi gitu ya, untuk initial cost itu nambah hampir 1,1 M. Jadi udah jelas zero energy building ini lebih mahal. Nah, kita lihat nih biaya apa biaya listrik tahunannya. Ya. Biaya listrik tahunan bangunan yang biasa gitu ya itu sekitar 634 juta per tahun. Ini berapa per bulan tuh? Ya, hitung sendiri lah ya, pakai kalkulator ya. Nah, sedangkan zero energy building, ini cuma 8 juta per tahun. Cuma 8 juta per tahun. Kita lihat nih, bedanya nih. Bedanya jauh sekali. Bedanya ya. Bedanya jauh banget. Nah, jadi kalau kita menghitung incremental analysis gitu ya, cara menghitungnya seperti apa? Kita kan pada dasarnya kita mau menghitung kelayakan sebelah kanan ini. Kita mau menghitung yang sebelah sini nih ya, layak atau enggak ya, layak atau cuan atau enggak nih, cuman or no gitu kan, layak apa enggak nih gitu kan. Nah, cara menghitungnya adalah sebenarnya dari sini kita menghitung pertambahannya ya, atau istilahnya itu kita hitung deltanya. Delta ini kalau anak matematik ya, delta ya, hitung perbedaannya berapa dari tujuannya di sini ya, dari goalnya kan, goalnya ZEB gitu ya, building, kita ambil selisihnya berapa. Kalau lebih besar ya berarti incremental cost-nya atau deltanya itu positif. Jadi misalnya ini kan delta nih sebenarnya ya, kan deltanya nih. Ya. Deltanya apa ya? ZEB dikurangin bau. Jadi ketemulah datanya positif 1 miliar di sini. Ya, udah kelihatan gitu tuh. Ya. Sedangkan di sini ya, annual electrical bill-nya yo, yang ZEB lebih kecil nih. Nah, makanya kelihatan di sini nih. Ya, kelihatan di sini nih. Nah, incremental annual electrical bill-nya ini jadi negatif. Ini maksudnya ini negatif ya, kalau misalnya apa di formatnya accounting gitu biasanya negatif itu dikurung dan dimerahin biasanya kalau di Excel. Ini artinya apa? Dia incremental, incrementalnya itu sifatnya negatif.
Nah, deltanya tambahannya itu negatif seperti apa? Ada pengurangan, biaya, penghematan biaya tahunan 8 juta eh 8 juta dikurangi 634 juta, ketemulah minus 626 juta. Ya. Ini ngikutin mudah-mudahan ya. Nah, sehingga seluruh biaya yang tadi itu termasuk incremental cost-nya, termasuk incremental ini ya, tambah biaya incremental dan segala macam dihitung sama 25 tahun. Nah, ketemulah tuh ya, NPV-nya, incremental NPV-nya untuk business as usual itu ya nol aja, netral gitu kan, karena ini kan yang lagi nggak kita bandingin. Nah, tapi kalau incremental cost-nya ternyata ini untuk digital new building ya, biayanya negatif. Nah, kalau biaya tambahan ya, ingat nih kata-kata tambahan yang harusnya nambah, tapi kok malah berkurang, malah negatif, artinya apa? Nggak ada tambahan, yang ada malah hemat, malah lebih hemat, lebih menguntungkan. Nah, kelihatan di sini makanya. Rate of return-nya itu gitu ya, tingkat pengembalian itu bisa sampai bisa lebih dari 50% ya. Kalau di bank aja deposito aja itu berapa persen sih? Misalnya gitu kan, misalnya kita nanam duit gitu kan. Kita nanam duit sebesar 1 miliar gitu kan di bank sama nanam duit 1 miliar di building gitu kan. Gede mana IRR-nya misalnya seperti itu kasarnya. Kalau di bank di deposito paling cuma nambah setahun berapa sih? 4% gitu kan, karena bunga depositonya. Kalau di sini ya di building gitu kan, nambahnya bisa 57% lebih. Dan satu dan incremental cost ini, 1 miliar ini akan balik kurang dari 2 tahun dari penghematan-penghematan dinikmati oleh si pemilik bangunan itu. Jadi investasi tambahan untuk solar panel, insulasi, lampu LED, AC hemat energi dan segala macam itu akan balik kurang dari 2 tahun. Itu berdasarkan simulasinya saja. Maka dari itu sebenarnya ini menyimpulkan adalah yang namanya untuk menghitung kelayakan biaya itu ya butuh software simulasi bangunan sehingga untuk mendapatkan angka-angka ini, untuk dapat angka electrical bill berapa. Itu paling minimal banget. Nah, kenapa kalau memang menguntungkan gitu kok banyak sih yang belum apply gitu kan? Udah kita coba lihat lagi aja. Ada study case nih. Ya, case study gitu kan ada kayak pembangunan ya, ada kebetulan gitu ya lagi jalan gitu kan di sebuah perumahan di Tangerang Banten, ada perumahan yang katanya ngakuin hijau. Ya, kami green building, ya green housing dan segala macam bla bla bla, rumah ramah lingkungan. Oke. Okay. Gitu kan. We'll put their name, their claim to the test gitu kan. Kita tes claim mereka. Kita iseng datang gitu kan ke perumahan ini. Ya, kalau misalnya kalian tahu perumahan di mana ya enggak usah heboh lah ya, gitu kan. Ini perumahan ini sengaja saya samarkan. Kalian di sini nih, ini floor plan seperti ini. Nah, dia speknya ini dia ada scarlet area. Dia ada scarlet area, terus ada apa, ada kayak roof garden-nya gitu kan, tapi rumputnya rumput sintetik. Jadi namanya rumput sintetik itu ya cuma warnanya aja hijau, cuma nggak menghasilkan oksigen, nggak menyerap karbon gitu kan. Rumput sintetik, rumput sintetik itu cuma plastik aja gitu kan. Plastiknya nanti kalau bisa dibuang jadi limbah tok. Gitu ya. Windows-nya pakai aluminium apa? Kusennya pakai kusen aluminium yang panas, ini bisa menyerap panas gitu kan, bisa menghantarkan panas. Ya. Nah, ini kusennya aluminium sama kayu. Oke lah kayunya. Oke ya. Oh, terus dindingnya pakai bata ringan. Ya, oke, pakai bata ringan juga. Ada scarlet areanya. Terus kalau nggak salah ini bangunannya dia menghadap ke timur gitu kan. Ini jendela utamanya ini menghadap ke timur sama barat. Katanya supaya untuk memaksimalkan cahaya alami. Oke, tujuannya sudah bagus di situ. Nah, tapi resikonya adalah dampaknya adalah kalau misalnya ini bangunan utamanya ini menghadap ke timur dan barat secara langsung gitu kan. Ingat, saya sudah jelaskan di mana ya, gitu ya. Saya sudah jelaskan di pertemuan kelima kalau enggak salah ingat ya. Kalau makin banyak matahari yang masuk, cahayanya juga nambah, tapi yang berikutnya apa yang nambah? Panasnya nambah, makin panas. Dalam makin panas, akibatnya apa? Kebutuhan untuk AC makin besar. Sudah sama aja boros. Misalnya bisa menghemat energi di pencahayaan, tapi akan menambah konsumsi energi di AC. Ya. Jadi, findings apa yang bisa kita simpulkan? Nggak pakai solar panel, katanya masih terlalu mahal untuk konsumen. Lagi di sini nih, ya.
Walaupun memang ini surveinya kami lakukan sebelum ada peraturan menteri yang terbaru gitu ya. Kita bisa lihat setelah ada tahun setelah di tahun 2018 setelah peraturan itu dicanangkan dan program PLTS atap itu dicanangkan, apakah pertumbuhan PLTS atap di daerah-daerah yang bukan terpencil itu makin bertambah? Kita nggak tahu. Saya belum melihat datanya. Nah, rumahnya dirancang arah timur barat untuk optimal, maka cahaya alami. Iya, oke, okay, cahaya alaminya nambah, cuma makin panas gitu kan. Tapi ada sudah mulai memaksimalkan ventilasi cahaya alaminya. Iya, oke, okay, sudah ada ventilasi cahaya alaminya. Cuman nggak pakai material insulasi di dinding atap dan bangunan lainnya. Nah, ini bisa menjadi problematik karena berarti cahaya panas dari matahari itu, panas dari luar itu akan lebih cepat masuk ke dalam rumah. Itu nggak akan ketahan di luar dulu. Jadi gampang panas, apalagi ini cahayanya, apalagi ini apa ngadep timur sama barat. Dan dia nggak pakai sistem monitoring konsumsi energi, jadi nggak ada meter yang nggak ada meterannya gitu kan, misalnya nggak ada yang bisa memantau day by day, daily atau hour by hour tuh nggak ada gitu kan. Dan berdasarkan penelitian kami ya, kita punya checklist, gitu, kami punya checklist itu hanya sebagian kecil parameter desainnya aja yang diterapkan. Apalagi lagi yang nggak menarik gitu ya, konsumennya nggak ada yang tahu, masih ignorant gitu kan, developer pun juga akhir-akhir ikut-ikutan ignorant. Udah. Oke, sampai sini ada yang tanya kan? Ada yang ingin diskusikan gitu? Belum ada yang diskusikan, pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom chat ya, di kolom chat atau di kolom komentar Google Classroom atau di kolom komentar channel YouTube saya nanti. Dan saya akan, saya belum ada ya, oke, saya akan tutup ke kesimpulannya. Jadi pada dasarnya adalah yang namanya sustainability atau green concept gitu kan, konsep bangunan hijau, zero GBR dan lain-lain gitu, atau green construction itu sebenarnya adalah worthy investment lah, investment yang sebenarnya sangat-sangat layak. Satu, mengurangi resiko, mengurangi limbah dan mengurangi mengurangi biaya-biaya operasional dan biaya-biaya resiko lainnya, biaya-biaya yang akan muncul di kebelakangnya itu bisa ditekan dengan green building atau green construction concept itu. Ya walaupun memang in some cases itu akan menambah initial cost itu ya, in some cases gitu. Tapi itu masih bisa kita tekan lagi sebenarnya. Jadi initial cost bisa kita tekan gitu kan, bisa kita optimalisasikan untuk ke depan itu bisa dan sampai menjaga biaya-biaya yang akan muncul bakal itu lebih rendah itu bisa begitu. Nah, tapi dengan adanya penerapan green itu sebenarnya namanya ICE, apa tambahan biaya incremental ya, tambahan biaya awal itu sebenarnya akan balik modal dengan tadi dengan berbagai benefit-benefit, entah itu apa penghematan, entah itu resiko yang tidak terjadi yang bisa dicegah dan segala macam gitu kan. Nah, sedangkan dalam apa dalam konteks bangunan hijau gitu ya, yang namanya renewable energy technology, insentif energi terbarukan itu memegang peran penting. Kenapa ya? Karena kalau misalnya nggak ada insentif ya orang-orang ini aja. Sekarang udah ada insentif aja gitu ya. Sekarang nih tahun 2018 yang sudah ada peraturannya, peraturan menteri yang sudah menerapkan ada insentif aja. Kelihatannya ya, frankly speaking, belum bisa mendongkrak pembuatan rumah-rumah dengan gas atap gitu. Atau mungkin kalian punya pendapat lain gitu ya? Mungkin enggak pak, saya pernah apa di klaster dekat rumah saya itu semua perumahannya pakai tanah surya di atapnya, ya bagus, ya, bagus. Berarti udah ada yang berani. Cuma saya sampai sekarang belum dengar lagi. Kalau misalnya kalian pernah lihat, pernah dengar, coba tolong sharing di sini, ya. Nah, lalu pentingnya dalam desain gitu, di tahap awal kita perlu namanya mensimulasikan kinerja bangunannya. Kenapa? Karena namanya simulasi ini perlu untuk mengestimasi biaya operasional building sudah jelas di tahap desain awal. Dan itu namanya building simulation itu akan memudahkan proses inovasi menuju sustainable building technology. Nah, lalu untuk bacaan lanjutnya ya silakan kalian lihat attachment di Google Classroom-nya gitu kan. Oke, ini ada 3 bacaan ya. Kalian bisa lihat di situ. Ya, ada dua paper sama satu presentasi gitu kan, bisa fokus yang lainnya silakan kalian baca lagi. Oke, terima kasih dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Ingat apabila kalian masih ada pertanyaan
silakan tanyakan di kolom komentar Google Classroom, di komentar YouTube, atau ya dua itu aja ya, karena udah selesai kuliahnya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.